Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Tumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat ingkang rawuh. Wabil khusus tumateng khadim majlis jamaah Rasulillah Al-Ustadz Khairuddin Hafidhullah lan sedaya para hadirin, para pencinta majlis ilmu, majlis sholawat ingkang mugi-mugi kulolan panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kenikmatan yang begitu besar Allah anugerahkan kepada kita semua dengan kumpulnya kita di hari yang mulia ini di majelis ilmu yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten mboten wangsul saking majelis menika kecuali hajat-hajat kula lan panjenengan dikabulaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selain majelis burdah niki adalah majlis turunnya rahmat dan dikabulkannya doa. Majlis niki adalah bukti nek Gusti Allah pengen kula lan panjenengan niku dadi tiyang ingkang sahi, menjadi orang yang baik, mendapatkan kebaikan. Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Mulaqab Ibn Hajar Al-Asqalani niku dawuh bahwa para ulama berkata, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Gusti Allah niku nek pengin hambane dadi tiyang sing sae. Nek Gusti Allah menginginkan kita jadi orang yang baik, niku diparingi tondo. Napa tondo niku? Sing pertama, faqahu fiddin. Digiring kula lan panjenengan hadir majelis ilmu, digiring dekat dengan ulama, cinta ulama lan nuntut ilmu. Niku bukti nek kula kali panjenengan niku memang diingini oleh Allah jadi orang yang baik. Nah niki nek belajar fikih niku wonten namine mafhumul mukhalafah. Tapi nek Gusti Allah mboten purun, sampean digawe males majelis ilmu. Bahkan kadang-kadang digawe anti majelis ilmu. Bahkan majelis ilmu di ngarep omahe yo ditinggal. Kenapa? Karena memang Allah enggak mau dia jadi orang baik. Makanya nek wonten tiang niku terus diparingi taufik Gusti Allah, petunjuk keringanan langkah saged hadir majelis ilmu, pertama kali sebelum nuntut ilmu sudah syukur duluan. Berarti kula niki dipengini Gusti Allah dados tiang ingkang sae, hambane sing baik. Dados saken nek wonten tiang niku mboten purun dijak teng majelis, mboten seneng kalih majelis-majelis ilmu niku saken. Sakene napa? Wong iku niku memang gak dipengini Gusti Allah. Nah nek kula kalih panjenengan diingini oleh Allah untuk jadi orang baik, mangkane digiring. Kadang-kadang tekone lho gak sengaja. Nggih gak sengaja.
wonten sing niati duduk nuntut ilmu, tapi akhirnya kumpul ambek wong nuntut ilmu nggih angsal kebaikan. Wong sing hadir teng mriki niki lak mboten sedaya niku niate nuntut ilmu. Wonten sing nuntut ilmu, wonten sing nuntut berkatan, wonten sing nuntut sandal. Macem-macem. Tapi wis mboten napa-napa, lek wis kumpul teng mriki insyaallah nek rahmate Gusti Allah diturunkan nggih angsal. Sak niat-niatmu apa melbu, tapi insyaallah humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, kata Rasulullah, mereka adalah kaum yang enggak akan rugi, enggak kecewa, enggak akan binasa sing kumpul bareng wong-wong niku. Sampai Al Habib Abdurrahman masyhur niku wonten kitabipun Buqyatul Mustarsidin, niku menulis keutamaan orang yang hadir majelis ilmu walaupun tidur. Bayangno kan, iku duduk sing nyatet lho. Sing turu. Wonten 14 kemuliaan bagi yang hadir majelis ilmu walaupun tidur. Minggu ngarep nggo selimut mbek bantal kok enggak apa-apa wis. Nih. Termasuk diantaranya kalau rahmatnya Allah turun kabeh kene. Masih sing turu kene. Nggih. Masih sing turu. Termasuk keutamaannya dikumpulkan oleh Allah la yasqa bihim jalisuhum, jadi orang baik. Ini banyak kemuliaannya yang Allah berikan bagi mereka yang hadir berada di majelis ilmu. Di antaranya Allah pengin untuk dia kebaikan. Lah kalau dia sudah hadir majelis ilmu, nyatet, nulis, wah itu lengkap terus. Terus mulai dihafalno, mulai dimurojaai, dibelajari malih supaya gak ilang, wah niki hebat. Tapi wis hadir tok niku nggih ganjarane nggih masyaallah, keutamaannya begitu besar. Di antaranya Allah pengin dia jadi hamba yang baik. Mangane kula kali panjenengan iki nek wis hadir acara kayak gini iki syukur ya Allah, kok ya aku dihadirno mbek Gusti Allah. Berarti Allah sing purun. Bukan saya yang mau, Allah yang ingin. Ketika saya diberi kesempatan, saya perangi hawa nafsu dan ego, akhirnya saya hadir. Berarti Allah ingin saya mendapatkan kebaikan dan jadi hambanya yang baik. Nah ini ku hadirin, itu kenikmatan kita hadir saat ini di majelis ilmu. Makanya tuntut ilmu, nek saged niku sing istiqomah. Oke, hadir majelis-majelis dimanapun yang ada, yang kita dengar dihadiri, pokoknya sing jelas kudu ustate sing jelas. Nggih, nek ngaji niku kali ustad sing jelas. Niki zaman sakniki wonten ustad-ustad abal-abal. Nggih, gak jelas nuntut ilmune, gak jelas gurune. Cuman kula kali panjenengan kadang-kadang nek ngrungokno ceramahe enak wis langsung meguru, belum tentu. Belum tentu hadirin. Banyak sekarang ini ustadz yang enggak punya mabda, enggak punya prinsip, arono bigadwe guru, padahal guru niki penting. Dawuhnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid, man lah sohib fi zamanuh Syekh Arif makin marrot hayatuh wa hum ma'dud minal muflisin. Sinten mawon sing teng uripe mboten gadah guru sing nuntun teng Gusti Allah, uripe bangkrut. Nggih. Terus nggih, sampean nek badhe ngaji nuntut ilmu, sampean harus tahu. Sampean harus punya guru. Kayak Ustaz Khairuddin niki majelis Jamaah Rasulillah niki kan jelas ah muridé sinten niki. Muridé sapa iki? Ustaz Soleh Alidrus, guru kula niku Ustaz Soleh bin Ahmad. Mindoan kula lan guru kula. Muridé sinten Said Ustaz Soleh niku? Muridnya Habib Abdullah bin Faqih, muridnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Habib Abdullah bin Faqih muridnya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wis jelas. Habib Abdullah bin Umar Syatiri muridnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughyah. Waduh. Wis jelas.
ilmune iku iso dipertanggungjawabno. Engko diurut-urutno Sayyid Muhammad nggih ngoten, belajar dari ayahnya Sayyid Alwi, dari Sayyid Abbas dan para ulama Mekah ketika itu, nyambungnya dari imam ke imam sampai Sayyidul A'immah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergiur ambek sing ceramah enak. Durung tentu. Nih. Dan juga jangan tergiur dengan mabhar. Nih. Nuntut ilmu hadir majelis tapi gurune niki gak jelas. Gak nuntut ilmu, mbuh ndek ndi nuntut ilmune gak jelas, ilmunya gak jelas. Kalau cuman hadir majelis burda, maulitan gak apa-apa, tapi lek wis nuntut ilmu ngaji intisab dadi guru gak bisa. Harus ilmu yang guru yang menguasai syariah, thariqah dan kalau bisa hakikah. Iku baru guru. Nih. Nah, sampean meguru kali tiang niki kadang-kadang sing seneng rodok sakti-sakti niku. Nih. Guru niku lek sing iso bedek-bedek. Kon dibedek ngene, kon dibedek iki guruku iki. Oh, ya belajar nang Mama Loren ae kon. Nih. Nek bedek-bedek ngono iku duduk guru. Guru niku yang mengenalkan kita sama Allah, mendekatkan kita dengan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku baru guru. Nih. Nah, niki faqahu fiddin. Kita kalau memang diinginkan oleh Allah kebaikan, digiring ke majelis ilmu, didekatkan dengan para ulama, dituntun menuju ke Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing pertama, bukti nek kula kali panjenengan diingini oleh Allah jadi orang baik. Yang kedua, zahadahu fid dunya. Gusti Allah niku nek pengin kula kali panjenengan niku dados tiyang ingkang soleh, ingkang khair, ingkang sae, itu dibuat hati kita itu zuhud dengan dunia, enggak cinta dunia. Zuhud enggak cinta dunia niku enggak pati kolu mbek dunia, cari dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya di dalam Al-Quran, ya. Tidak memuji hamba yang mereka itu ahli ibadah saja, enggak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, la tulhirijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un an dzikrillah. Mereka itu ya dagang, mereka enggak nyambut gawe, cuman dagangan dan jual belinya tidak membuat lupa dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dagang enggak dagang, majelis enggak majelis, dagang nggih dagang, tapi nek wayahe salat nggih salat. Nah, kula kali panjenengan kadang dagang ketika banyak pelanggan lali wis. Salate ditakhir-takhir. Nggih, diundur-undur. Lah ini berarti kita bukan seorang yang zuhud fi dunia. Orang yang zuhud fi dunia, dunia itu enggak di hati tapi dunia itu di tangan. Iku wong zuhud. Wong zuhud iku duduk sing melarat. Enggak. Ana wong melarat cinta dunia, ana wong sugih zuhud. Enggak bisa sampean ngomong, "Wah, gak ana wong sugih pasti gak zuhud." Lah Nabi Sulaiman gak zuhud. Nabi Sulaiman itu zahid. Nabi Dawud zahid, rojo kabeh, punya singgasana, tapi zuhud dunia enggak pernah ada di hatinya. Kula kali panjenengan pas-pasan. Tapi kadang-kadang nggih punya ambisi cinta dunia yang lebih parah dari mereka. Nah, niki gak zuhud. Makanya hakikat zuhud itu dunia jangan terlalu diletakkan di hati. Katanya Imam Haddad, la Buddha mingki wabiki la nasil indunya, aku kudu duwe sampean, tapi sampean tok gak cukup. Saya gak akan sampai dengan Allah dengan punya sampean, tapi aku kudu duwe supaya aku gak butuh nang menungso. Iku dunyo. Makane nek wis urusan dunyo niki, kadang-kadang wong sing tergila-gila dengan dunia, darahnya itu tergantung dolar. Dolar munggah, darahnya munggah.
dolar mudun darai dun. Dolar melonjak stroke. Wong uripe niku senenge dunya. Ya. Orang-orang itu kan kalau seperti Imam Syafi'i, uripe dunya niki sing paling enak niki lek wis qiyamul lail ambek hadir majelis ilmu ketemu wong soleh. Nek umpamane gak ono majelis ilmu ketemu wong apik ambek gak qiyamul lail, gak tangi wengi ibadah, wis gak butuh aku gak patheken urip di dunya. Ini orang zuhud. Nah kita kan enggak. Urip di dunia ini tergantung rekening. Nek rekening ini gendut, mesem-mesem. Rekeningnya kurus, perengat-perengut. Sampai waktu pas winginane pandemi ini. Kan setengah mati ya kerjaan prei. Ono sing marani aku di pondok. Ngomong ini, Ustaz, ya urip iki nek diterus nopo gak yo. Nggih. Wis putus asa wis. Lek opo kerjaan mati, kabeh mati. Nggih. Anak loro butuh obat, ya aduh bingung. Lah wis bingung. Ya. Karena memang kehidupannya itu yang penting itu uang. Harta. Kita jangan. Kita cari uang sebanyak-banyaknya kalau bisa jadi kaya, tapi iling-iling. Bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bakal meleset rek. Gak mungkin keliru lek memang nasibmu. Pokoke kon niku ikhtiar, lek memang nasibmu pasti teko. Lek wis gak nasib gak bakal teko. Iku rezeki wis aturane Gusti Allah. Kata Habib Ali Habsyi, "War rizq maqsumun bainal khalq hatta al-hinash marathuh illa liman dha'a umruh balash." Sing jenenge rezeki iku dibagi mbek Allah. Masih cacing di jero tanah iku lho dikek rezeki. Cacing lho pelonga-pelongo dibuka no ambek wong-wong 2 meter di kuburan lho dikei apa jenazah iki lho cacing lho dikei panganan nih dibukakan kata Habib Ali Habsyi hatta al-hinas cacing di jerone tanah iku kan wis ditutup 2 meter dibuka ambek menungso dikei panganan iki lho panganan nih. Makanya cacing-cacing paling seneng lek sing mati lemu-lemu. Jari ini, oh Masya Allah, kayak hol ini panganannya. Kebuli. Paling sumpek lek sing mati ini kuru-kuru. Waduh rek belungnya lapo digoreni. Makanya rezeki itu seperti itu. Katanya ulama, idza lam ta'rif unwana rizkika fa'lam anna rizkoka ya'rifu unwanak. Nek kon gak ngerti alamati rezekimu, ketahuilah rezekimu ngerti alamatmu. Jadi kita ikhtiar jemput, tapi ojo sampai mangan sing haram. Jangan makan yang haram. Kalau rezeki itu hadirin, halal haramnya kita yang menentukan, rezekinya Allah. Ini kon takkan Daniel. Rezekimu dino iki ku piro? Umpamane rezekimu 200.000 dino iki. Itu sudah ketentuan, tapi yang menentukan 200.000 halal haram iku pilihanmu. Tak kei contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku nate nggih hadirin mampir ke rumah temannya. Betul jaran. Lah jaran iki ada ikatannya, mau diikat di mana bingung. Akhirnya ada satu badui Arabi, wong gunung, wong pagak ngono. Nggih. Mare ngono lewat iki wong, Mas, yo. Titip sediluk cekelno jaranku, aku te mlebu. 15 menit ta. Aku balik tak jaluk maneh. Siap. Jerene wong pagak iki, "Ah, siap." Tinggal mlebet sampe Sayyidina Ali ketemu. Lah Sayyidina Ali niku waduh wong paling sugih. Kenapa saya bilang kaya? Karena berani mengorbankan hartanya walaupun dia miskin. Wong sugih. Kan sugih hati ya. Beliau punya uang 4 dinar lek jaman sakniki duit petang dinar iki anggapen 400.000. Katanya Sayyidina Ali, iki metu wong sing tak titipi tak kek duit 400.000. Pek niku duit 400.000. Bayangno.
Sedina Ali bayar parkir tetangga tuh saya. Pengen dari tukang parkir aku zaman ini Sedina Ali. Petangga tuh saya butik KI. Tapi uang itu masih di kantong pun niat ya Rob. Iki duit petangga tuh saya tak kek no Arabi ku mau. Wong badui, wong gunung yuk. Begitu keluar subhanallah badui hilang jaran hilang. Rupanya digomblayu jaran ini. Jare Sayyidina Ali astagfirullah dititipi jaran digomblayu ya Allah nemen wong pagak iki memang. Akhirnya Sayyidina Ali ketika itu mikir kira-kira ndek ndi jaran iki. Maka dia langsung keluar kota Madinah digoleki ndek gurun pasir. Digoleki ndek gurun pasir temenan jaran iku tibake dibuak ndek gurun pasir. Sama Sayyidina Ali dipanggil kudanya. Terus kenal ambek sing duwe, diparani Sayyidina Ali. Didelok pelananya hilang. Oh, berarti dicolong pelanane jarane dibuak. Lek jarane didol wong ngeru kabeh kuwe Sayyidina Ali, pelananya enggak tahu didol. Sayyidina Ali mikir, nek wis didol pasti ndek pasar. Nah, lek jaman saiki ndek comboran golek iki. Diparani hadirin. Sayyidina Ali nang pasar goleki. Lah, pelanaku persis. Kemudian Sayyidina Ali tanya si penjual itu, "Ngapunten nggih. Iki sampean dol pinten?" Tuh, Sayyidina Ali, "Kenapa? Boten napa-napa. Kula badhe tanglet mawon iki sampean sadhe pinten?" Loh, memang kenapa? Kata Sayyidina Ali, kelihatannya ini dulu bekas punya saya. Siapa yang jual ke sini? Ada tadi Arabi, wong gunung mang teko rene ngedol. Mbok dol piro? Didol piro? Mbok tuku piro? Dituku 500.000. Berarti rezekine wong iku piro sedina iku? Nek dhek sabar, meneng Sayyidina Ali nggih dhek 500. Dhek gak sabar ngedol nang comboran. Oleh piro? Berarti mesti ini rezekine 500, tapi nek sabar 500 halal. Tapi karena gak sabar 500 haram. Maling-maling itu ya ngono. Maling-maling itu lho, koruptor lah maling, maling-maling gak sabar. Mesti nenek sabar soge. Tapi gak sabar. Nih. Nyolong duit rakyat. Nih. Nah niki korupsi uangnya rakyat. Nah niki gak sabar, padahal rezekinya dia itu datang nantinya. Nek jare wong-wong ini, wah jaman saiki rek. Nyolek rezeki sing halal rek, sing haram repot apa meneh sing halal iki sing gak ngaji ngomongi ngono. Ndak ada. Ndak ada rezeki haram lebih mudah dari halal, ndak ada rezeki ya rezeki. Halal haramnya sampean sing nentukno. Nek sampean sabar cari jalan yang bener dapat halal. Tapi nek sampean gak sabar oleh sing haram, naudzubillah min dzalik. Makanya zahadahu fi dunia. Wong nek dipengini Gusti Allah dadi wong sing apik, gak peti kolu mbek donya, gak kedanan donya. Dunia itu kita harus miliki, sing gak oleh iku kedanane iki lho. Makanya yang gak boleh itu dunia gak masalah, hubu dunia yang masalah. Lho diambung tangan niku, ono kiai diambung tangan gak popo, tapi lek seneng diambung tangan iku bermasalah. Lho nggo ngarep iki gak popo, tapi lek seneng lho nggo ngarep iki bermasalah. Mahabbahnya ini loh, ambisinya ini yang masalah. Diregani wong gak apa-apa, tapi lek seneng diregani bermasalah. Makanya jangan terlalu cinta dunia. Kata Imam Ghazali, semua maksiat itu sumbernya loro, cinta dunia, cinta kedudukan. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau mau diringkas lagi, satu sumbernya apa? Cinta dunia. Makanya dawuh ronjeng Nabi, hubbu dunia ra'su kulli khathiah, cinta dunia itu pangkal semua kesalahan. Maksiat gara-gara cinta dunia, nyolong gara-gara cinta dunia, golek jabatan terus kemudian ngakali rakyate ya gara-gara cinta dunia, dadi ulama ngedol agama gara-gara cinta dunia.
Makanya kalau oleh Imam Ghazali beliau mengatakan apa? Fasadul ummah au fasadul ra'iyah bi fasadil hukam. Rusak ya sampean mbek kula kali sampean iki gara-gara pejabat sing bejat-bejat itu. Kula kali panjenengan dadi rusak gara-gara pejabat bejat-bejat itu. Lah cek terusno iki wa fasadul hukam bejate pejabat bi fasadil ulama gara-gara ulama bejat. Ulama bejate apa? Hubbul jah wa hubbul mal, kedanan jabatan ambek kedanan dhuwit. Nek wis ulamae nggih dodolan agama, dodolan fatwa, halal haram iso dinego hari saiki. Oleh dhuwit piro? Ana ustaz diparani pegawai bank. Ustaz, hukumnya bunga bank apa? Haram. Emanir, lho apa? Kulo pun niat keuntungan bank 10% buat pondok sampean, makruh. Lho, tadi kan haram, ada beda pendapat. Fatwa kan ngono saiki, tergantung pesenan. Sah gak sahe sembarang kali tergantung pesenan. Kon njaluk hukum apa tak golekno. Nggih. Kenapa? Karena sudah enggak lagi takut sama Allah, tapi dibuat kepentingan duniawi. Matiin. Maka niku nggih para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wong nek wis atine gak cinta dunia, itulah orang kaya. Ditanya oleh ulama, tahu enggak Anda siapa hakikatnya raja di muka bumi ini? Zuhad. Wong sing gak kolu dunyo. Abdullah bin Mubarak. Wonten Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku mbeta banyu ambek roti. Rotine wis rada kering. Terus dilebokno wat rotine ding banyu diombe, banyune dipangan, terus turu ndek ndi ngisore wit. Diintip mbek raja. Didelok kok enak turu nih rojo niki yo spring bete sing larang tapi gak iso turu. Panganane yo enak tapi gak kolu. Nih. Mangan opo yo gak iso. Ini makan oh jangan kolesterol. Iki asam aurat. Niki ojo wis pokoke dilarang kabeh. Gak iso mangan enak, wong sugi-sugi ku saken kadang-kadang iki mangan enak terus langsung turu ning ngisore wit. Oleh raja dipanggil, celukun, jadi pengawal, celukun wong iku sapa jeneng Abdullah bin Mubarak iku kon rene. Ditanya sama Abdullah, sama raja itu, Abdullah, kon tak delok uripmu kok enak, investasimu apa, duitmu di bank piro, asetmu apa, kekayaanmu apa? Beliau menjawab, khubzun ma'un wa khubzun wa dhillun tilka ni'matul ajallu. Sing tak miliki adalah roti, banyu, uwit, dan itu kenikmatan yang besar. Jadi masih ya dikei sak munu tapi nganggepi kenikmatan besar. Jadi ki wong soge hati ini rojone soge duwe hati ini melarat uripe gak enak. Loh sampean jangan nyangka lho wong pejabat-pejabat itu terus uripe enak, durung tentu lho. Kon uripmu pas-pasan tapi kon gak tahu stres. Wong-wong itu lak stres ah. Lo jangan dikira di hadapan sampean guyang-guyu. Waduh, kon gak tau dadi kekiyaine wong-wong iku. Kula niki nate dicurhati jenderal, dicurhati menteri, dicurhati pejabat itu pernah. Kebanyakan mereka stres apa menes ketemu KPK kayak malaikat Israel. Nggih, uripe keweden tok. Saya pernah ditelepon gubernur. Demi Allah saya pernah ditelepon gubernur. Jare gubernur ngomong ini, "Beb, nek iso ijol-ijolan sampean tak jak ijol-ijolan. Sampean dadi gubernur aku tak dadi kiai." Ya. Aku mesem tok. Jero atiku ndasmu iku. Aku pewarisi Kanjeng Nabi, mau mbok ijoli dadi pewarisi Fir'aun. Kula
kulon jawabane, waduh Pak Gubernur, Pak Gubernur masih bisa nuntut ilmu, masih ada waktu, sibuk bib nggak bisa, banyak ini, banyak lawan politik, banyak yang nggak seneng, waduh buake wis, uripe kayak ngono. Jadi saya kalau bisa kayak Habib jadi kiai ngajar, rezeki yo teko dhewe, alhamdulillah hadirin. Aku gak usah terima undangan, lungguh tok ndek omahe iso mangan. Iya, ana sing nggo beras, ana sing nggo minyak. Nih, Ustaz Khairuddin sing biasa nang gawakno iki. Makanya aku lek diundang gak wani gak teko. Beras iso mandek iki. Nih. Lho enak lho hadirin. Lho, lho pondok alhamdulillah sampai detik ini mulai saya buka pondok sampai detik ini sampai takono kalau sing diundang-undang iku guru-guru niku sing nyekel bendaharane pondok. Tahu enggak aku itu saya mengambil gaji enggak pernah. Aku lek njupuk gajine pondok paling ora 2 juta, 3 juta tapi gak oleh apa-apa. Nggih. Nggih, jadi enggak pernah. Tapi lek diundang Ustaz Khairuddin mulai nggowo aku 2 juta, 3 juta iku nggowo. Awas kurang kok. Lah ya alhamdulillah. Nih. Zahadahu fi dunia, dibuat zuhud dengan dunia. Loh, ulama itu lu cinta dunia lebih bahaya daripada pedagang lho hadirin. Pedagang cinta dunia ya paling nyolong. Wis iku tok. Tapi nek sing jenenge ulama cinta dunia ya Allah, agama dikai dulinan. Dijadi no jadi tim sukses. Nggih, kula tasih eling jamane kula sik cilik biyen. Waktu itu ulama-ulama iku partai ono 3. Sing pertama nomor 1 niku P3. Nomor 2 niku Golkar, nomor 3 niku PKI ngawur ae kon. Hei. PDI. Kon hati-hati lho kon. Sumpah ditangkep kon. Mek keprucut lho iki mau. Sing pertama niki P3 gambare Ka'bah. Ulama-ulama sing dukung nomor 1 niki ngetokno dalil. Wajib nyoblos Ka'bah. Sebab napa wong muslim niku kiblahe Ka'bah. Nek nyoblos liyane Ka'bah padha mek sembayang tapi gak madhep Ka'bah. Padahal gak ono hubungane. Ya. Padahal nggih inna awwalu baitin, inna awwala baitin wudi'a linnas. Pertama rumah yang diletakkan untuk manusia bibakkah di maka adalah Ka'bah ini tadi. Waduh tadi kudu wajib wajib lek gak dosa kudu nyoblos Ka'bah. Ulama sing keloro bingung iki wit beringin iki opo iki dalile. Tapi karena dalil pointer ulama sing nomor loro iki ngomongi lo coblosen nomor loro sebab nopo membaiat di bawah pohon itu di Quran ada alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah, mereka lah orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon beringin. Jadi harus kau baiat sebab beringin iki Quran ono. Sing nomor 3 bingung golek dalil iki. Apa iki rek? Bantenge ana nek Quran. Jare sing nomor 3 nanti dulu. Surat yang paling banyak 2 juz adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah niku banteng. Lah, akhirnya apa? Semua dibuat mainan. Ulama sudah enggak jadi penuntun ummah, jadi tim sukses ya acur agama iki. Akhirnya nanti di kotak-kotak ulama sing duwe clear abang, clear kuning, clear semua iku ulamamu dudu ulamaku, iku ulama akhirnya enggak efektif lagi dakwah. Tapi lek sing kaya ngene iki lak sapa ae teko sing abang, sing kuning, sing biru, ijo, pupus kabeh teko rene. Kenapa? Karena enggak berwarna. Ini umbat umat. Mangkane pokoknya nek wong Gusti Allah pengin ulama baik dibuat cinta kepada akhirat enggak cinta dunia. Pejabat juga sebut semua kula kali panjenengan nek dipengini Gusti Allah dados tiyang ingkang sae, kita
dibuat oleh Allah itu zuhud dengan dunia. Gak kolu mbek dunia, wong lek gak kolu mbek dunia biasa aja sama dunia itu, gak ngejar-ngejar teman-teman, kerja ya kerja, giat ya giat, berangkat isuk mulai sore gak apa-apa. Tapi ingat, sholat ojo ditinggal, poso ojo ditinggal, zakat ojo ditinggal, semua jangan ditinggal, majelis jangan ditinggal, ojo goro-goro kerja 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 lali gak nuntut ilmu, jangan. Ya ojo pisan majelis tok gak kerja, saken anak bojo nih dipangani apa berkatan nih ya. Gak kabeh majelis ono berkati nih. Nek wis repot gak mulai gak nggo berkatan mesti nggo sandal anyar. Takoni bojone berkate apa iki lho sandal tak tapukno cangkemmu pisan kon. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, yang terakhir. Wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan basarahu bi 'uyubi nafsihi. Nek Gusti Allah niku kepengin kula kali panjenengan jadi wong sing api, kita itu dikenalkan dengan kekurangan diri kita. Akeh wong iki pinter golek kesalahane wong, awake salah apa gak ru. Ahli. Kayak sapa ya sing ngomong iki? Nggih, pinter golek kesalahane wong salah iki pinter, tapi dia tak ndak tahu. Dirinya ini gudange salah. Makanya dawuh Imam Ghazali wonten bab khusus untuk ini empat caranya. Sing pertama duwe guru, guru iku tugase menunjukkan aibmu. Kalau lek dielingno kancamu kon tak delok-delok sombong kon mesti ngamuk, tapi lek guru gak. Tapi lek kon iki wis dielingno gurumu kon sombong sik ngamuk, waduh berat kon. Kon iki menungso apa Fir'aun? Gurumu iku kalau ngomong kon ojo medit-medit, kon ojo sombong, kon ojo ribut dunyo ae. Kon niku lek ngomong sing apik. Kalau ngomong kayak gitu ya itu fungsinya guru supaya kita tahu kekurangan. Lah lek guru nggih, kadang walaupun guru tuh punya hikmah, gak langsung ngomongi empat mata, pelan-pelan disindir. Engko lek ceramah Ustaz Khairuddin ngomong ngene-ngene, iku ojo milih rono rene iku aku sing disindir, aku. Kalau ceramah kau tahu ngoten niki, jangan terus, oh aku rui, sing dimaksud Habib Jamal ini haji sebelum aku, ya aku rui. Nah iki, lo ngopi. Hei, kiai itu kalau sudah ngomong, katanya di dalam bab Busrul Karim, bab khutbatul Jumat, wamin adab sima'il khutbah, dari adab mendengarkan khutbah, khutbah itu dituju buat dirinya semua. Ya Allah iki aku kenek rek selentik aku rek aduh kenek waduh ya wis iki aku wis itu baru kita memang mau dijadikan oleh Allah orang yang baik, mengenal aib diri kita. Jadi yang pertama guru, ceramahnya kiai ku pas buat kita. Zamane kula nyantri teng guru kula Habib Umar, subhanallah. Ben roha maca ihya iku mesti kabeh murid-muride kenek aku dina iki rek kewenek aku kenek merasane kenek kabeh ya wis iku guru wis iku mang aku nemen aku ne wis iku sememang itu fungsinya guru. Lah kon disindir mbek guru ngamuk opo rek disindir-sindir awak iki ah repot kon saya sudah dadi wong apik kon iki nek disindir guru gak apa-apa disindir kanca ngamuk iku masuk akal tapi nek guru aja sebab guru gak ada kepentingan. Kepentingannya ya mek kepengin sampean dadi wong sing genah wis iku tok. Ini kuwi sing pertama. Yang kedua, kanca sodik soduk. Kanca sing genah iku kanca nek sampean bener dibenerno, nek salah disalahno. Nek sampean duwe kanca kaya ngono cekelano sampe mati, tapi gak kira doyan kon sing kaya ngono. Kon doyanmu iku lek bener disalah, sing salah dibenerno, bener dipuji wis iku. Kita sukanya seperti itu. Semua masuk aku ya ngono. Konco aku lek aku salah terus disalahno aku bener mana tadi disalahno aku salah terus diomongi rasane kudu nyuluk motone aku pisan nafsu ego tapi hakikatnya ya iki konco kon gak oleh kok ngono mang mbek wong kon gak oleh ngene kon gak oleh ceramah kok ngono kon gak oleh ngene itu teman aku duwe konco senengane ngrungokno YouTube-ku nek ana sing keliru ayat hadis barangkali mesti ditegur. Ya iki kanca. Dan saya seneng
seneng gak lali aku ngku tak kei minyak tak kei sembarang kali sebab nopo iki sing ngandani aku lek aku kurang. Ya harus seperti itu, punya teman kayak gitu dipegang. Tapi katanya Imam Ghazali gak gampang, kita punya ego dan nafsu. Nek dieling no koncone ku mesti iri hasud mbak aku. Mesti kayak gitu, gak boleh hadirin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, kalau kita mau tahu aib diri kita, deloken wong sing salah. Al mukmin mir'atul mukmin. Sampeyan ningali ana wong ngomong elek, terus langsung ngambil pelajaran, berarti ngomong elek iku gak enak. Deloken aku delok wong iki ngomongnya kayak ngene. Lah aku ngomong kayak ngono berarti padha. Selalu berkaca dengan orang yang gak baik. Niki sing nomor 3, nomor 4 iki sing paling soro. Napa? Kenali aib dirimu dari musuhmu ketika mencaci makimu, karena dia hampir 100% jujur. Kancamu ngamuk mbek kon, mbok ono gesekan apa-apa, wis kadung ngamuk, wis gak kuat meso-meso wis. Wis meso-meso raimu yo. Gaya tok. Nih, ah itu sampean langsung cateten, gaya tok. Cangkemmu dobol-dobol. Raimu doyan wedoan. Raimu itu tulisan kabeh, karena dia kalau marah sampean dibuka semua aibnya. Gak mungkin. Raimu yo ganteng, gak mungkin. Menarik, jujur mana kau niki? Jangkrik kau niki, gak mungkin. Gak mungkin musuh-musuhmu meso-meso ngono, gak mungkin. Pasti elekmu dibuka IKB. Lah ketika elekmu dibuka IKB, cateten ya wis iku kon. Tapi kata Imam Ghazali, iki luwih repot maneh. Sebab kalau orang marah, kita langsung mengambil kesimpulan, iki wong gak seneng mbek aku. Iki golek perkara mbek aku, golek salahku. Padahal mestinya ambil pelajaran. Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, beliau diem. Beliau berkata, nek sing mbok omongno bener, insya Allah tak rubah. Nek sing salah, mugi-mugi sampean diampuni Gusti Allah. Gak ono wong kayak gini. Kayak Imam Ali Zainal Abidin. Dilokno wong dirungokno. Nah, kata Imam Ibn Hajar, tiga inilah menunjukkan bahwa Allah ingin kebaikan. Kenali kekurangan diri kita. Kita harus punya waktu merenung, tadabur, aku iki apa yo? Aku iki kesalahanku di India, aku iki urip kok ngene yo. Suka ngomongi wong tok, ngritik wong tok ae. Aku urip kok hasud yo, kok iri yo. Aku lek ndelok kancaku ngene apa aku lho. Ya ini terus berarti aku iki wong sing elek, atiku sing rusuh dan lain-lain. Kalau sudah seperti itu, ada yang namanya ingkisar. Ingkisarku remuk hatimu. Gak ngerasa wong apik. Kalau sudah seperti itu, di saat itu kau dipandang oleh Allah dengan pandangan ridho dan rela. Tapi nek kon wis ngerasa awakku apik, aku ahli ibadah, aku alhamdulillah duwe ilmu, aku, ketahuilah di saat itu kau dipandang oleh Allah dengan pandangan murka, karena kau enggak kenal kekurangan dirimu. Lah orang kalau enggak kenal kekurangan dirinya, enggak kenal kebesaran Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ai man arafa faqra nafsihi dhalla nafsihi. Orang yang tahu rendahnya dirinya, hinanya dirinya, arafa 'azamata rabbih, tahu kebesaran Tuhannya. Wong sombong-sombong iku, wong sing enggak ngerti awake elek iku wong sing enggak kenal bi Gusti Allah. Makanya katanya Allah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku rahmatku, inayahku, perhatianku ada pada hamba yang hatinya remuk di hadapanku. Menghamba betul di hadapanku, aku bersamanya. Mugi-mugi kula kalih panjenengan niki diparingi Gusti Allah tiga niki mau. Istiqomah nuntut ilmu. Kemudian belajar zuhud dari dunia, dan yang terakhir kenali kekurangan dirinya agar insya Allah dadi wong sing sae dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi pengajian burdah niki manfaat, mendekatkan diri kita semua kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.
cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat bagi pembicara, pendengar, dan semua yang ada di kawasan kampung ini mendapatkan rahmat yang turun melalui majelis ilmu ini. Amin ya rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la mutanajjisan illa wa taharta wa la lana hajah min hawaijid dunya wal akhirah illa wa qadaitaha wa yassartaha ya muyassiral umur yassir umurana Allahumma bi barakatin Nabi Muhammad wa bi barakat sahibul haul al habib Ja'far bin Syekhon as-Saqaf. Nas'aluka Allah subhanahu wa ta'ala an taghfir dhunubana wa tastur uyubana wa tufarrij kurubana wa tuhawwil halana wa halal ummah ila ahsanil hal. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman amara al'asak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.